to Watson Film bersama gue, Yesi. Oh ya guys, kalau mau tahu update seputar film dan game, lo bisa banget mampir ke website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan mengenai game dan film. Lo bisa cek ya. Kabar mengejutkan datang dari Kevin Feige yang kabarnya akan menggarap film Star Wars. Berdasarkan dari informasi yang kita dapat, Alan Ehorn, CEO dan co-chairman Walt Disney mengatakan bahwa Feige sudah sepakat akan bekerja sama dengan Kathleen Kennedy, presiden Lucasfilm, untuk membuat sebuah film dari Star Wars. Meskipun sebelumnya Bob Iger, chairman dan CEO Disney, pernah bilang bahwa Feige juga bertanggung jawab membuat ulang waralaba X-Men setelah hak adaptasinya kembali kepada Marvel usai akuisisi 20th Century Fox oleh Disney. Dan kalau kita lihat juga, sepertinya Feige mendapatkan peran yang lebih besar dalam Lucasfilm. Atau mungkin ini hanya untuk saling membantu sebagai sesama perusahaan yang berinduk pada Disney. Mengingat Kennedy tetap mengambil keputusan dalam setiap proyek Star Wars. Dan kalau dibandingkan dengan pencapaian Feige dengan MCU-nya yang selalu cemerlang, beberapa film di bawah nama besar waralaba Star Wars ini emang agak babak belur, terutama dari segi pendapatan. Kita ambil aja contohnya Solo A Star Wars yang rilis pada 2018, yang merupakan spin-off yang merujuk pada karakter Han Solo, yang hanya mendapatkan pemasukan kotor sebesar $213.7 juta. Dan sementara itu nggak menutupi biaya ongkos produksi. Dan sepertinya nih kehadiran Kevin Feige mungkin bisa berguna untuk image Star Wars yang sekarang bisa dibilang udah redup. Sedangkan untuk nama proyek film yang dikembangkan oleh Feige masih dirahasiakan oleh pihak Disney dan juga rilis di pasaran itu juga masih dirahasiakan. Menurut gue pribadi sih dengan melihat Disney dan Lucasfilm untuk membuat Star Wars tetap hidup, mungkin akan bisa mempertahankan image Star Wars dengan menggayat Kevin Feige. Tapi gue jadi sedikit ragu nih, apakah image Star Wars akan hilang sama dengan kekecewaan George Lucas terhadap film Star Wars The Force Awakens? Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang Feige yang akan menggarap Star Wars? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Oh ya guys, kalau suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru lainnya. Oke, cukup sekian nonton film kali ini bersama gue, Yesi. Bye-bye.